Mulai tari Tujuh Cawan atau Tortor Si Pitu Cawan semarakan suasana Danau Toba. Tarian khas Batak ini biasanya ditampilkan dalam acara resmi dan adat. Namun khusus di malam budaya, pengunjung dimanjakan kekayaan tarian, wastra, dan keindahan panorama alam Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Beragam corak dan motif kain ulos ini bisa digunakan dalam keseharian dan acara formal. Kebetulan bukan asli dari Batak, dari Jawa, sangat terkesan sekali. Dan peran kami ada di Toba ini, ya mudah-mudahan di tim kami di Atika ini akan selalu mencari investor-investor untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Toba. Kegiatan Malam Budaya ini dilaksanakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Organisasi Horas Halak Hita atau H3. Selain kita melihat keindahan Danau Toba ini, dan kita juga memperkenalkan kepada seluruh insan industri asuransi jiwa yang kebetulan hadir pada malam ini, juga dengan budaya dan adat istiadat di sini. Usai memperkenalkan budaya Batak, pengunjung mengikuti tur keliling Danau Toba. Dengan malam budaya ini, diharapkan budaya Batak Toba semakin dikenal wisatawan lokal dan mancanegara. Irwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NET.